Gua enggak tahu dah. 4 3 4 3. Jadi 4, kita 3. Lagi nyemuhin angka nih, guys. 4 3 4 3 4 3 3. Deal. Yes. Kalau menang dapat 100.000 ya. 2. Enggak bisa. 1 2 2 2 2 3. Kita buka bersama-sama 2. Tadi lu 4 ya. Gua ganti di angka 4 terus habis itu 2. 3. Yakin kuat lari. Ini ada AC-nya di sini. Ini yakin kuat lari. Ya deh ya. Awas awas awas. Awas. Awas enggak jatuh. Nah lu. Lu udah 16 kali, Del. Ini yang ke-18 nih. Buset dah. Ya deh ya. Dadah. Aku cepetan ya. Bye bye. Bye bye. Pertemanan macam apa ini, Del? Di video kita kali ini kita bakalan makan beberapa pilihan ya saat ini. Ya aku beli menu ya, ada hokben, ada sotoy. Maka kita akan mencoba sotoy saja. Tidak perlu berlama-lama dan berbasi-basi lagi. Nah ini dia. Memang sangat menewaskan. Saking mewahnya saya sampai bingung untuk berkata-kata. Susah untuk dikatakan. Ini yang mau hokbennya buat tahun pertama ya guys. Lemes nih, lemes saja. Oke, kita masukin dulu ini di dalam biasanya. Kalau susah ini nyari space nya sini ya. Terus kita bakalan coba cari ini deh, ini sepatu watch belum ini udah jadi. Jadi mana sih kemarin sudah membuat sebuah terobosan baru, terobosan unik, terobosan super. Jadi kita kali ini kita bakal membuka sebuah es batu yang sangat keras. Ini keras banget, pakai batu pala. Bos, bos, jadi bos. Terdapat denyut nadi di sini, guys. Suara asli loh. Dingin nih, keren banget nih, guys. Sampai ada bunga-bunga layu di sini, guys. Wow, dingin banget asli, guys. Tangan, guys. Bener-bener gokil. Dan di sini ada bercak-bercak C. Apakah ini jodohku? C depannya. Cintia, Cintia, guys. Nggak mungkin, guys. Ini nggak mungkin. Apakah ini jodohku? Nggak mungkin, guys. Bukan. Pasti ini salah. Pasti ini salah. Tapi kenapa ini hurufnya begini, guys, ya? D. D. Delima. Bukan delima lagi. Oh, guys. Kalau dilihat dari sini, N, guys. Nobita. Nggak mungkin, guys. Nggak mungkin juga. Kalau dibalik jadi gini nih. Coba kita lihat, guys. Kalian kelihatan ini? Kelihatan, guys. Ini kayaknya P, nih. Olina. Ini sampai sekarang aku masih belum tahu, guys. Kalian yang udah tahu, kalian yang komen di bawah, guys. Jodoh saya sih kalian yang tahu, bukan maksudnya Tuhan yang tahu, bukan saya, guys. Oke, kita bakalan tutup dulu, guys. Ini sebenarnya kita bukan lagi mau makan sepatu, bukan, guys. Tapi kita bakalan makan ini, ya. Ini makan-makan. Guys, dulu tangan gue dingin banget. Tuh, udah dingin, basah lagi. Oke, kita bakal makan yang tadi saya udah bilang. Tapi sebelum kita makan, kita harus ganti baju nih, guys. Karena kalau ganti baju ini bau gitu kan. Oke, kita bakalan ganti baju dulu. Let's go. Alright, guys. Karena kita udah ganti baju, kita bakalan coba untuk menyiapkan makanan kita sendiri, ya, guys. Jadi video kita kali ini kita bakal coba ambil dulu nasinya. Aduh, sakit banget kepala gue tiba-tiba. Ya mungkin ini gara-gara dalam pikiran gitu. Jangan dipikirin dalam hidup ini, gak usah dipikirin terlalu banyak. Ngapain sulap aja semuanya menjadi hilang. Menjadi hilang. Menjadi hilang ya, lihat nih. Menjadi hilang nih. Ya. Hilang. Menjadi hilang. Seperti itu, guys, ya. Ini kayak celana aku kayak orang kerja, guys. Oke, kita bakal tuang dulu mungkin 3-4 sendok ya. Alright, guys, there we go. Kita bakal tuang pelan-pelan.
lagi prasmanan ini asli. Segini cukup ya. Kurang lagi. Segini deh guys. Udah cukup nih. Oke. Ini juga udah, ini udah. Udah juga dah. Let's go. Tadi jadi ini sebenarnya di video kita hari ini kita melakukan sebuah kebiasaan kita yang berbeda. Kalau biasanya kita ngangkat baju, ada apa nih? Hari ini kita bakal melihat ada atau biawak atau gunung atau kuda. Ikut kuda di sini. Enggak guys, maksudnya atau ada apa aja gitu bang. Pisang goreng, pisang molen, bakmi goreng. Ada bakmi Siantar, ada bakmi Magelang, ada bakmi Madiun, sampai bakmi Kebon Siri ya. Bisa-bisa nggak? Raya dulu nih bos. Ini ngomong-ngomong ada cabenya di sini, cabai yang super pedes ini. Ini jamin banget, ini pedes banget. Dan saya juga agak trauma makan cabai ini, jadi saya bakal makan lagi. Dan setelah ada cabai, kita juga melihat ada sebuah makanan yang sangat-sangat kotor ini. Ini saya curiga ini kotor ini. Itu nggak apa-apa ini kotoran ini. Saya yakin dan saya menjamin itu ya. Dan ini bakalan kita tuang ke bawah ke dalam dan kita akan coba menyatukannya dalam sebuah cinta dan perkelahian. Jangan kau berkelahi, tidak baik itu, tidak baik itu ya. Oke, kita bakalan coba untuk menuangnya. Satu, dua, tiga. Mantap, ini bakalan enak ini. Meskipun makanan kotor, tapi saya sangat mencintai makanan yang kotor ini. Oke, kita sudah buka ini mak. Sampai ya dong. Jadi kayak gini dong. Ini teman-teman serius. Honestly, this is the use my time. Oke, terus. Sampai ya dong. Kenal lalu udah ini, malam masuk sebenernya guys. Malam masuk ya guys. Barangkali mau paket. Tuang dulu ke sini. Mari kita tuang. Let's go. Apa nih? Ini dagingnya nih. Dagingnya kita tuang dulu. Daging jeruannya. Ini apa nih? Ini loh. Udah lumping nih. Udah lumping. Bisa dong guys, gila dong. Mantap lu. Biji cabenya ketinggalan guys, biarin aja lah. Aduh, terbang guys.
Jadi di video kita kali ini kita bakal lanjut makan sebuah soto. Soto ini adalah soto yang sangat sotoy sekali. Dan soto ini isinya adalah lokasi kami ada di Papua. Ini belum dimakan, ini udah pada berantakan. Nah, kita oh iya, serius, kita makan kita harus berdoa dulu. Let's go. Ini tumpah apa gini? Ya, ya, tumpah juga. Makan berantakan, apa-apa berantakan. Ya, itu hidup berantakan. Ekonomi berantakan. Ya, semuanya kayak berantakan. Tapi yang apa-apa lah. Semuanya harus dimulai nol. Dimulai nol. Seperti pada saat kita ke Pertamina. Ini sih bensin dari nol dimulai. Oke, kita mulai aja berdoa dulu. Dimulai nol. Oke, kita mulai. Let's go. Mari makan. Tiba-tiba aku terpikir, kenapa kita gak pakai kerupuk aja? Let's go. Cepet banget makannya, udah tinggal segini kerupuknya. Coba kita tunggu guys. Anak bisa lupa ya. Padahal kau tahu keadaannya. Oh bener ya, sebelum mati jam turunin ini. Aku basa-basa disini. Bagaimana bisa ada bagaimana bisa ada air disini ya. Oke, kita langsung ke dulu. Lihat kenyataannya. Ini cabenya kalau kita tengok di sini sih gede. Gede-gede aja lah, jangan banyak-banyak, tapi kan gede terus. Udah lah. Udah ngelak rasa lagi. Udah ngelak ada rasa rasanya dia. Gak ada rasa. Maksudnya apa nih? Itu maksudnya apa ini?
Jangan terlalu bawah, biar ada oksigen. Oksigen bisa aja ini. Maksudnya biar ada ketenangan. Ketenangan lagi. Itu cinta ya, ketenangan itu. Jadi kita bakalan coba untuk ngalak-ngalak dulu. Ngalak buat sikap, can rap ya. Can rap. Ini rap, bengok. Betul. Kita makan dulu. Berhubung yang tadi udah habis, rupanya kita beli baru lagi. Let's go. Ini kenapa nih? Ini udah selesai. Ini udah ada yang ambil. Mari kita buka. Dokternya murah.
bisa di oke guys, jadi kita bakalan tuang lagi kuahnya. Kalau yang ini nggak, sebenarnya nggak alot, nggak kenapa-napa. Cuman saya demen aja. Kayak ngerasa-rasa satisfy gitu kan. Mendengarkan suara-suara yang dari kuah, ya kan? Mantap. Dan banyak segini mau kemana kan bro? Cari kerja sini, dikit aja ini, nggak banyak. Mungkin kita tambahin dulu setengah-setengah, takut lupa. Tambahin, let's go boy. Oh, maksudnya apa sih? Gue agak bingung kan mau taruh di mana nih. Udah full begini ya kan. Kita gak tau lah dindingnya udah. Tuangkan kerupuknya sebanyak-banyaknya. Tuangkan kerupuknya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti nyampe banyak bro. Ini udah banyak nih. Ini kayak orang ulang tahun. Caranya jadi banyak. Jadi dikit. Jadi banyak. Ini jadi dikit ya. Lupa bro. Tuangkan kuahnya kembali. Mari kita coba. Mana ini? Nice. Let's go. Cool, let's. Satu apa? Apa itu? Hah? Apaan? Kerupuk. Itu hadiah. Ini ada soto di sini. Oh, udah. Ini apa ini? Oh. Mau semuanya? Iya. Atau yang kulkas? Enggak. Tuh. Di kulkas. Apaan? Nasi bok. Kok kamu kan makan nasi dulu? Apaan? Makan nasi itu dulu. Enggak apa. Ini udah 5 bulan ini. Soto kan udah 5 bulan ini. Bagus. Mana kandungan itu? Soto dari? Belum. Oh, kok ada cuman? Saya dikit lagi. Kuahnya banyak nih kalau mau berenang. Nah, dari ini nih. Mau makan soto atau mau berenang? Kayaknya mau berenang. Sini aja. Hah? Iya. Oh, ini. Itu dong berarti itu. Apa? McDonald's. Apa? Aci. Apa? Apa? Aci. Apa bento? Iya, apa bento. Kenapa? Ini apa? Es batu. Jadi di video kita hari ini, kita bakal kasih es batu kepada para kucing di depan. Nanti kita bakal lihat reaksi mereka setelah kucing tersebut dikasih es batu ditambah makanan di atasnya. Bakalan ada sesuatu hal yang benar-benar unik dalam hidupku. Dan ini adalah pertama kali sepanjang sejarah aku kasih batu buat para kucing. Wow. Bisa pada batuk gitu.
besok tinggal panasin aja gitu ya. Kalau mau ambil nasi ambil ya. Tinggal dikit lah nasinya. Hah? Tinggal dikit. Baterai dari sini. Hah? Baterai handphone mau dari sini. Hah? Apa? Baterai. Baterai apa? Handphone. Kenapa? Mau dari sini. Baterai handphone apa? Iya, simpong. Oh, jita aku. Hah? Jangan ya, tinggalin 70 ya. Gua gak mau ya. Gua gak mau tas-tas lagi ya. Mualu ngeliat kerupuk yang tadi banyak ya guys, mualu lah. Bikin harus berakhir semua ini dengan sebuah tangisan. Ini yang ada challenge guys, aku gak bakal minum sampai makanannya habis. Kita bisa ya. Ya,
sih, sih kenyang banget guys. Udah lebih nih kuahnya maksudnya. Jeroan sapi. Jelangnya tuh kayak gitu. Dan mulai telan itu agak susah karena sifatnya gumpal dan besar. Makanya dari itu saya suka menyebutnya racun kesayangan. Mantap bos. Ini ada tomat, tomat babi buta. Babi buta ya. Kayak tadi kayak babi itu mukanya. Ya. Ini rasa pokoknya mirip kayak rasa sekolah aku ya sebelumnya. Gile, bener-bener komplong. Aduh, setengah jam deh nongkrong di depan mas. Jan, satu setengah jam, Mak. Ngantuk gua. Mantap, mantap. Udah deh, ya. Ini apa ya nih, pisangnya? Bisa-bisa aja ada yang ngecas handphone, anaknya lagi ngawinin dia ngecas handphone asli. Ah, di luar pikiran. Habis pikir deh. Malah ngecas handphone ya sih. Asli. Ini lampunya keren banget ya warnanya. Oh bukan lampu nih, ini memang catnya ungu. Warna janda ya. Tadi yang bang mana dia? Ada mbak 4. Apakah yang akan terjadi? Sesudah matahari terbenam. Ya matahari sudah terbenam dari tadi. Itu adalah apa? Apa yang disebut itu? Harus botol gembel. Sudah habis. Tekan iya, namun aku malu untuk mengakuinya. Jantungku berkata seakan kau depanku, namun sakit hatiku ketika kamu melihatnya. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi kenapa selalu aku tak bisa? Bagaimana caranya agar diriku bisa tahu kalau kamu suka luda. Ya pokoknya begitu ya. Sebenarnya lagunya sebenarnya agak-agak ngeringkup guys. Lihat deh, abang-abang ini sudah sangat memberikan inspirasi ya. Kenapa? Begitu mama saya pulang langsung ditutup pintunya guys.
gimana? Angka 45 kemarin katanya. Enggak, angka 47. Tapi bukan begini seharusnya.